Yo 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 yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi family online semuanya yang sayang Lali Mantan TV atau sing selalu menunggu-nunggu kontennya Lali Mantan TV. Sehat selalu semua tanpa terkecuali nggih. Ini hari Senin, yang mau order madu sudah bisa dikirim. Mulai dari kemarin kita Sabtu itu kelihatannya sudah mulai kirim beberapa yang sudah order, dan mohon maaf kalau ada keterlambatan balesi chat atau apapun itu, karena apa wijine kita masih sendiri, apalagi kita kan ogak fokusnya, maksudnya fokusnya banyak nol guys, fokus dodolan, fokus ngeplok, fokus apa wis sembarang-barang. Dadi ini salah apa ijek diayahi dhewe, dadi kan pecah-pecah ya awet dhewe, kan enek sing bantu, kan DC kan packing ning omah, untuk seumpama dikon nyekel apa HP wong tuwek ya sepurane guys kurang iso. Dadi cromono ki ibarat kata sing ngayahi jek awai dhewe koyo mbales-balesi lah ngono-ngono kuwi. Dadi nek enek apa mbales ini rodok keterlambatan ya sepurane, soalnya dhewe kan karo nyambi apa wis jenenge ngeplok barang gawe konten ya to. Apa wis jenenge wong mergawe kan awake dhewe wong urip jare kudu apa sumbere luwih saka siji. Engko sing sijine sepi, engko entuk pangan kok kene. Engko sing kok kene karo Gusti dinganu entuk pangan kok kene. Kan ngono kuwi to guys, berkata. Engko dagangan sepi entuk panganan kok konten. Kok konten rodok nganu entuk panganan kok. Entuk pangan saka penghasilan saka dodolan. Kuwi kan ngono kuwi to guys. Lah iki ceritane aku wis mari adus. Ini nanti awake dhewe arep pindah kamar. Pindah kamar mamang dhewe iki ning lantai 11 ning Solo. Lah saiki awake dhewe pindah ning gone apa wi jenenge lantai piro kae 7. 10 ketane. Heh? Lantai 10. Kae 7. Ya, 10 ketane. Oke, kita pindah ning lantai 10 guys. Mamange lantai apa jenenge 11 ki pindah ning lantai 10 karena jatahe awake dhewe metu hari ini. Aslinya ade jatahe keluar wis selesai, kan kita ning kene wis patang dino ya kaya. Iya. 3 hari iki apa patang dino iki? 3 hari. Iki. Aslinya kan ki metu pas iki. Oh, kita wis 3 hari ning Solo guys. 3 hari dino iki to. Jatahe awake dhewe hari ini keluar, terus diperpanjang sama emak sama bapak karena memang apa wijine awake dhewe urusane ning kene urung rampung guys. Adi cek raon-raon. Dadi sampai nanti tak ajak raon-raon lagi. Tak ajak apa wijine jalan-jalan pindah memengi ning kutha Solo 3. Kutha Solo 3 terus apa jenenge iki engko ape ganti ning Kota Kraton. Kota Kraton ngendi iki? Ape ning tapi ape pindah kamar sik guys ya to. Ya iki kontene Lali Mantan TV kan konten campur bawur guys. Campur bawur iki nek ning Telaga Tuwung iki cara panganan kuwi aneka ragam. Dadi apa wis jenenge enek dawet, enek apa wis jenenge bancaan campur bawur ya. Nek ning gone ning gone desane sampean jek nek pura. Lah kuwi nek ning jaman nggon kulair kono jenenge campur bawur kuwi rena-rena, apa-apa enek. Dadi enek piwul, enek sego beras, enek jajan, enek botokan, enek janganan, enek mie kering apa kulupan lengkap. Kuwi jenenge bancaan campur bawur. Lah kontene Lali Mantan ya ngono guys, campur-campur. Dadi ya enek momen di mana awake dhewe uripe ning desa, ning desa. Saiki alhamdulillah kita sama Yang Maha Kuasa dikasih apa jenenge momen liburan, alhamdulillah sangat mensyukuri dan pol menikmati. Karena iki pengalaman sepanjang aku urip guys karo Mas Ajis, begitupun sebaliknya. Maste sakmene urip, sakmene gedheku, Mas Ajis ya sakmono gedhene. Kuwi iki
ngrasakne sing jenenge apa kuwi jenenge liburan dalam momen lama itu baru ini guys, tenan. Soal apa? Lah nyapa Mas Dek sak umur-umur urip kok lagi pengen pisan polahe nek dhewe ya ngerti dhewe guys, jenenge wong liburan kuwi nek suwe ya mesti biayane akeh, ngono lho guys. Anane lah kok sampean urung tahu masa urunge liburan suwe, urung. Lah nyapa ya urung dimampukan sama Yang Maha Esa, ngono lho guys. Yang Maha Kuasa urung dimampukan untuk liburan duwo. Jenenge wong ki nek liburan suwe ya entek duweke ya saya akeh, ngono lho guys. Lah iki alhamdulillah kita ibaratnya lewat lantaran emak bapak Amerika, lewat lantaran beliaunya dan panjenengan semua yang nonton video ini Lali Mantan TV, makasih banyak supportnya sampai di titik ini. Makasih pengertiannya dengan segala apa kondisi kontennya awake dhewe ya to, namanya daily vlog itu kontennya campur-campur oga neng satu apa jenis satu jenis, maksudnya contoh nek mangan-mangan konten khusus mangan, masak konten khusus masak, terus sing jalan-jalan konten khusus jalan-jalan, kuliner khusus konten kuliner. Lain awake dhewe iki daily guys, daily iki campur-campur apa kesehariane awake dhewe ngono. Lah iki alhamdulillah awake dhewe lewat mak bapak Amerika, semoga sehat selalu, sarange yo panjang umur murah rezeki. Terima kasih banyak nggih mak sama bapak kita sudah diajak round-round sampai hitungannya sebenarnya dino kayak gini, wes ada 10 hari lebih ya, hampir 2 minggu. Wah, gak pernah terbayang guys. Glung, 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 glung. Itu gak pernah terbayang kalau kita itu bakalan dapat apa jenenge kesempatan momen seperti sekarang, liburan, sing gak tahu, momennya, jadi tahu guys. Dhisik mungkin iki ya salah satu apa ya luar biasa Gusti Allah ki adil tenan guys. Dulu itu saya masa mudane enggak pernah dolan. Jadi di mana teman-teman saya itu bebas waktu masih muda, bebas untuk main jalan-jalan karena kerjaannya cuma dolan, 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 sekolah, dolan, sekolah, dolan. Di mana waktu itu saya itu enggak bisa merasakan momen itu. Jadi hidup saya itu dari kelas 5 SD sampai lulus SMA, untuk yang belum tahu tak kasih tahu. Jadi hidupku cuman kerja-kerja. Ini aku cerita untuk yang kasarane yang belum tahu tak kasih tahu guys. Tapi yang sudah tahu sampai yang masih mau mendengarkan, saya sangat terima kasih, hormat sekali, makasih banyak, sehat selalu nggih. Jadi saya itu memang dari kecil momen tidak pernah merasakan main. Dari kelas 5 SD itu sudah ikut orang, wis kerja, wis sangon wedhus, wis nggodoki jenang kanggo wedhus, umbah-umbah sing pake wong, ngepel dan lain sebagainya wis tak lakoni ke kelas 5 SD. Jadi pulang sekolah yo langsung apa yang ngon wedhus zaman SD dhisik sampai SMP. Terus berhenti nih ngon wedhus kuwi setelah melu apa kuwi mertuane Pak Mang. Kuwi gak ngon wedhus tapi ngarit pakan sapi, sapine ruwahe Mbah Rat dhisik. Sampai iki kebacok iki lho. Iki mentol iki jahit pitu apa piro iki dhisik. Kena arit boloku ngarit Mbah Sumini kae. Mbah Sukini. Mbah Sukini sing tuwek bae apa iki sapa kae keselmu kae? Atun. Mbah Atun. Aku karo Mbah Atun, guys. Ngarit pakan sapi. Terus SMA-ne yo ngono, gak tau ngrasakne dolan. Uripe tangi esuk jam 2:30, kuwi tangi saisah nyapu, ngubah mobil loro, motor 5, terus apa jenenge ngepel, terus ngedusi sampai 10. Tapi saya sekarang mungkin kalau zaman dulu ada rasa sambat itu ada, manusiawi guys. Aku jenenge cek bocah, aku nyawang koncoku esok tangi budal sekolah karek budal ya tau motor cemepak. Lah aku esok tangi gupak kletong kasarane. Tapi Allah luar biasa, dibalik itu semua dimana konco-koncoku iso ngrasakne dolane ning alun-alun saya ndak ngrasakno. Konco-koncoku iso malmingan saya ndak iso ngrasakno. Konco-koncoku iso apa kapride mlaku-mlaku aku yo gak ngrasakno. Alhamdulillah saiki guys sama Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan apa orang-orang hebat, tulus, ikhlas sama awake dhewe yo kaya yo, termasuk panjenengan semuanya
jadi malah iki saiki sak mene gedene awak dhewe dikasih kesempatan jalan-jalan, jadi bener-bener wah luar biasa, saya sangat menikmati. Jadi apa wijilingnya saya juga sangat apa memahami dulu betapa almarhum wong tuaku ngawi leh ngandani aku entek ngamek. Semoga almarhum bahagia di surganya Allah, Pak Ento Suprapto, amin ya rabbal alamin. Ben dino lek dikandani dadi urip kuwi kudu dituntut, kudu iso sak kabehane guys, kudu iso macul, kudu iso gayane wong wedok, kudu iso gayane wong lanang, karena besok gak ngerti nasibe dadi apa. Jarine ngono guys, nek nasibmu dadi wong sugih kowe apa wijenenge kasarane kowe apa ngono iso njaluk bantuan wong, lek nek nasibmu dadi wong ora duwe ngono lah kowe piye nek ora iso oh, nggak nyambut gawe nek kowe apa jenengin duwe anak lah ya anakmu kaliren apa mbok tukokne terus duitmu piro penghasilanmu piro nek dimasakno dhewe lak ya luwe irit wong lanang kuwi aja gengsi gayane wong wedok kudu iso gayane wong lanang apa meneh dadi aja peh wong lanang moh nyandak gayane wong wedok moh masak moh ngene ya nek duwe nek ra duwe besoke dadi tuh pelajaran dari rumah ngawi itu bener-bener spektakuler guys, joss tenan. Jadi tak rasa nih sekarang bener-bener alhamdulillah masya Allah. Rasa nih liburan. Semoga sama yang suka ya guys ya. Memang kita ini memang momennya yo memang kontennya real apa nane, seneng-seneng, susah-susah, happy-happy. Terus pas ke happy yo ke happy. Jadi siapa yang hari itu nanti gay-gay, ya toh. Lah ini ayo kita apa? Dus. Dus toh gendeng ini. Ki awake dhewe bayi sarapan sik, guys. Sampai ayo tak ajak sarapan. Matur suwun sing sudah banyak-banyak mengingatkan Mas Bagus. Ini itu oke, guys. Memang itu saran bagus. Sampean menyarankan hati-hati pas mangan iki. Selama nang kene mangane pun yo mangan guys, tapi diincipi sidik-sidik, tapi nek legi kuwi memang tak hindari. Kalau yang manis-manis kopi pun yo pahit, begitupun sebaliknya mak bapak itu juga perhatian guys, umpama jajan yang jopo ngono kuwi yo contoh kayak stik. Aku yo dipikirno guys, stik itu Mas Ajis dipilihkan yang apa kayak jenenge enak lemake gaya tenderloin lho gak gaya jenenge apa kan aku yo gak jowo jenenge sing lemake lah ngono lho kok gak gaya ki beda wong gangko wong ki menyalahartikan jenenge wong gaya ki wong sok wong iki ngomong jenenge apa kok gaya lah iya intine sing enak lah iya sing enak lemake aku ora wis ngono lho guys. Maksudnya kan yo ngomong apa anane jenenge kuwi ngono lho maksud. Betul. Ono guys, ya. Lanjut kita mau makan, habis itu kita keluar round-round. Oke. Okay? Round-round lagi. Yeah. Ini lift lantai 11, guys. 11. Lantai 11. 11. Nanti kita turun ning ngene SK. Tapi kok ada yang dun jadi manggone dan di neng lantai sepuluh nih itu SK anak lo punya SK oke makan ini pakai kacang merah, truffle, jamur, sosis, telur, sayuran, sambal hijau. Bismillah. Lanjut kita makan buah fresh meat, jadi susu segar. Nah, kita semoga ngopi. Susu jeli. Mantap. Monggo sarapan, guys. Mas mari masuk go. Lanjut ngopi.
Oke guys, ini tak kasih tahu menu sarapan hari ini. Ini ada potato, terus labu panggang juga ada, telur, terus iki ya telur, kacang merah, ini seperti ini, kerupuk, nasi putih, mie, ini kue-kue, terus ya mie sambel, ini kacang, ayam, ini ayam roasted, chicken roasted, aku mau mami nih guys, dikasih apa, chili oil sedikit, ini enak sekali roastednya, dan masih banyak lagi. Ini dessert, dessertnya di sini. Ini kompan, banyak sekali ini buahnya. Kalau jamu ya ready guys, buah-buah masih banyak lagi, ada nasi liwet, terus pecel, terus susu-susu, minuman fresh juice, banyak sekali. Terus itu depan situ apa namanya, kolam renang. Sini kolam renang, tapi kita belum pernah selama kesini belum pernah nyoba renang ya guys. Mau renang tempatnya luas guys, luas, cantik. Kalau kita pengen renang, renang di situ. Keindahan kota Solo. Seperti ini guys, Solo. Kota Solo. Kapan-kapan lo renang guys ya. Oke, sebentar kita lanjutkan setelah kita sarapan, kita nanti langsung ke hotel dan jalan-jalan. Oke, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kita gas ke mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.